Mon, Cinderace juga tuh. Wih, pandai dia main ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi bersama saya Kurstazo ya di sini. Oke guys, di video kali ini kita bermain game Pokemon Unite lagi ya. Nah, di video sebelumnya itu saya sudah ini baru mencapai peringkat ini ya, rank pelatih super gitu guys, pelatih super kelas 5. Nah, untuk sekarang untuk di video kali ini saya ini lanjut main rank lagi ya dengan menggunakan Pokemon Cinderace ya, karena Pokemon Cinderace ini kuat sekali, makanya saya pakai Pokemon ini ya. Oke guys, sekarang seperti biasa saya mau naikin levelnya dulu dengan membunuh Pokemon liar ini ya. Nah, bagus. Oke, ini Pokemon api juga, ini Charizard ya kalau nggak salah ya, karena kami masih ini masih kecil levelnya, jadi ukuran kami juga kecil ya. Nah, di pihak lawan pun memakai ini juga ya, Pokemon Cinderace juga tuh. Wih, pandai dia main ya, di KO kannya kita. Oke, no problem, yang penting adalah hasil akhirnya ya. Oke, mana nih? Oke, ini ada ya. Oke, good. Nah, ini ada juga. Jangan ganggu kamu Zeraora. Oke, kita sudah berubah ke bentuk yang kedua ya. Nanti kalau di level terakhir, kalau kalian simak video sebelumnya, itu ada 3 perubahan ya. Yang pertama, maksudnya yang pertama itu kan ya yang kecil gitu ya. Nah, yang kedua yang sekarang ini, yang ketiga yang terakhir ya, yang bentuk udah besarnya gitu. Oke guys, nah oke, ini kita bahas dulu. Oh ini nih yang, oh mati kamu, KO itu yang meng-KO kan saya tadi guys, tak KO kan dia kan. Nice. Push. Ombak dia. Oh, mati kau. Aduh. Belum mati dia. Sini dia, guys. Oh, ini saya aja yang lari dulu daripada saya mati. Ih, levelnya udah berapa itu? Wih, mati. Namanya rank udah lumayan tinggi ya. Jadi orang-orang pun playernya ya pandai-pandai juga main guys, gigi-gigi juga gitu ya. Saya akan bawa nama Kurstazo jadi lebih besar mulai dari game ini lah ya. Oke, nah yes. Nah tuh Cinderace. Dia ada bentuk besarnya ya. Wah, mati saya ini. Kan. Baru terasa susah ya. Kalau rank tinggi. Oke. Kita lihat aja ini hasilnya nanti gimana ya. Oke.
Oke, yang penting kita level up dulu ya. Lah dia yang naik level, padahal saya yang dulu. Nah, baru besar ya. 11/100 guys. Lawan udah ini nih. Sungguh-sungguh kayaknya. Jangan nyerah lah ya. Masa menyerah. Harus kerja sama lah gitu. Wah, rame nih lawan di bawah. Wih. Bahaya ya. Ayo 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 ayo. Ada ini. Tuh tahu saya. Gimana cara pakainya? Gitu ya. Nah, sini. Oke. Ya, biar enggak lama-lama jalannya ya. Ayo, jangan lama-lama ini. Sedang butuh pertolongan. Cepatnya matinya. Level saya karena masih terlalu rendah ini, guys. Parah ini. Harus level dulu ini. Ke sini aja. Nah, kita naikin level dulu. Oke, naik level. Ternyata bisa dipakai ke monster biasa ultinya ya. Kalau dia yang parah memang. Apa ini teman ini nyerah-nyerah. Cepat sekali nyerah. Ini kita belum kalah. Harusnya berusaha dulu. Sebelah lain yang ditemui. Iya, kita jarak-jarak jauh aja nih. Nah, kayak sembunyi di rumput atau gimana kan bisa. KO kan? Jadi jangan langsung menyerah gitu lah. Oke, selagi gini cepat golin. Sebab ini ranknya udah ini guys. Kalian bisa lihat juga kekuatan mereka itu udah ini mantap. Begitu teman, jadi jangan nyerah langsung lah. Nah, itu kan bisa kita bisa dua sama. Mantap, perahi kuasa. Itu dulu yang dikejar. Oke, perhatiannya ini kita sangat harus sangat berjuang ini. Oke. Udah lawannya. Isi dulu lawan tuh kan. Mati kau. Iya, karena kan bukan tim saya aja yang mau bunuh Rayquaza itu ya. Rayquaza itu kan kita nanti akan dapat shield, HP juga langsung penuh gitu ya, untuk pertahanan sekaligus kekuatan untuk bunuh masing-masing tim gitu ya. Ya tentu mereka juga mau gitu. Ini harus level max saya biar kuat nih guys. Oke, berhasil ternyata tim saya mengalahkan ini Rayquaza. Sini kamu ya. Ih,
parah. Ini karena ada monster ini. Jadi fokus saya menghilang gitu ya. Padahal ada lawan di sana. Apa? Yang penting hasil akhir, guys. Ih. Itu tinggal beberapa ini loh. Oh, kami yang menang ini. Sebab base mereka tinggal 2, kami tinggal 3. Belum tahu ya, itu banyak musuh itu di bawah, guys. Mana yang benar ini? Mana yang bakal menang ini? Wih, sengit sekali ya, guys ya. Waktu habis. Gimana? Siapa yang menang? Kita lihat perolehan skor dulu. Ini udah sengit sekali kayaknya. Mantap, kami dong menang. Bagus. Mati kalian. Jadinya jangan menyerah cepat-cepat, guys, gitu ya. Bagus. Nah, teman dulu kita kan. Oke. Baru rank pelatih super udah terasa ya susahnya, guys ya. Oke, guys, mungkin sekian dulu ya untuk video kali ini. Jadi di video kali ini saya sudah ini main rank ya, main peringkat dengan peringkat pelatih super kelas 5. Nah, saya baru menyadari dan merasakan ya, di rank inilah baru para pelatih atau para trainer, para pelatih Pokemon, mereka yang mainnya itu bisa gitu ya. Mereka bisa main, mereka punya skill, maka dari itu ya baru menantangnya kayaknya di rank ininya. Oke, guys, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, seperti biasa, jangan lupa kasih like. Dan kalau kalian ada hal yang ingin di ini ceritakan, atau Pokemon favorit kalian apa, kalian bisa kasih atau ketik di kolom komentar ya. Nah, bagi kalian yang baru datang ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe untuk membantu perkembangan channel ini menjadi lebih baik ke depannya ya. Oke, guys, mungkin sekian dulu ya. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi besok ya di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, guys.